Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Panggilan atas nama Yusrin dari Maluku. Nah, ditunggu ibunya di bawahnya tiang bendera. Siap, dari buku. Siap, atas nama Yusrin. Yusrin dari Maluku. Panggilan atas nama Rahmat Saifuddin dari Pitu, ditunggu di depan tiang bendera. Masnya dari mana sih, Mas? Siap. Mana? Pontianak. Oh, Pontianak. Siap. Enggak ke sini orang tua. Tidak. Yang itu belakang ya juga. Pontianak. Enggak. Mana? Bengkulu. Bengkulu. Tidak ke sini. Siap. Ya Allah. Pokoknya tetap semangat ya. Enggak boleh lelah itu. Siap. Lemah. Tetap semangat. Siap. Marinir cuma 250, dan itu yang satu.
Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Ya, payungnya agak diangkat, Bu, biar kelihatan yang belakang. Papa diangkat terus. Enggak apa-apa, wes hujan-hujan air enggak apa-apa wes. Nanti lak kering sendiri. Apa masih diangkat tinggi. Ayo. Ayo. Ayo jebur kabeh. Kita. Biar yang belakang protes asli. Antusias orang tua akan terlihat upacara pelantikan. Perkenankan kami mengucapkan selamat sore, selamat datang di lapangan Wartawan Politik. Hadirin yang kami hormati, sebelum upacara kita lanjutkan, marilah kita layankan pandangan acara ke depan. Tampak di hadapan hadirin telah siap mengikuti upacara pelantikan dan penobatan siswa di Pasar TNI Angkatan 42 2022 tahun anggaran 2022. Persiapan penyematan tanda pangkat. Mundurnya penajuan.
Halo, assalamualaikum. Oh, iki enggak hujan-hujanan ini loh. Dimas, Dimas. Kok iki pisah dhewe nek dhewe to. Duh dhewe-dhewe serampor. Nanti lewat sini ya. Boleh lewat depan. Nah, sini lewat sini ya. Acara iki. Memburi barang menkeng itu pengunjung hujan-hujanan sih kalian. Ini kimbo manggone dong di dirang di dewe-dewe iki cek para acara ya. Mau pas teko hujan terus. Iyo. Baca lagi. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wadan Pudik Lata beserta seluruh Pijik Pudik Lata, Wadan Pus Penerbal, Kemandan Pasmar 2 atau yang mewakili Sal Danggan Tamaun 5 Kadip Sial atau yang mewakili Gubernur AAP atau yang mewakili Kademen, darah nih. Ayo. Dan Mandang Juanda dan Diki Dua. Dua yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri upacara pelantikan dan penyumpahan siswa pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Laut angkatan ke-42 gelombang 2 tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Ayo Rene. Hadirin dan para siswa khususnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah pada seluruh hadirin undangan beserta upacara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan semua ibadah di bulan suci Ramadan ini hingga datangnya hari Idul Fitri. Para siswa di mata yang saya banggakan, dengan rasa bangga saya ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan dasar prajuritan dan pendidikan dasar golongan yang dilaksanakan selama 5 bulan di Puslat Charmil dengan aman, lancar, tanpa hambatan yang berarti. Sehingga saudara-saudara pada saat ini berhak mengikuti upacara pelantikan sekaligus penyumpahan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut dengan pangkat kelas 2 atau prajurit 2 marinir. Melalui sumpah yang baru saja diucapkan, saat ini para siswa secara resmi telah menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Untuk itu,
saya memberikan penekanan agar para siswa selalu ingat pola pikir, pola sikap, dan pola tindak saudara sudah mencerminkan sebagai postur prajurit TNI Angkatan Laut, di mana semua perbuatan dan tingkah laku saudara-saudara harus dilandasi dengan jiwa Sabta Marga, sumpah prajurit, dan Trisila TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, sejak pelantikan dan penyumpahan hari ini, para siswa harus lebih siap memberikan sumpah dan tugas sebagai prajurit Patra Laut dimanapun nanti ditempatkan. Jadilah prajurit patriot Patra Laut, jadi prajurit pembela tanah air yang berani, rela berkorban, dan pantang menyerah dalam menjalankan peran dan tugasnya guna terwujudnya visi TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Para siswa yang saya banggakan, sebagai rangkaian dari tahapan pendidikan yang harus saudara ikuti, maka setelah pelantikan dan penyumpahan ini, para siswa masih harus mengikuti pendidikan tahap dasar golongan lanjutan di Kodik Opsla, Kodik Mar, dan Kodik Dukung selama kurang lebih 4,5 bulan sampai dengan 7 bulan sesuai dengan keperluan masing-masing. Para siswa tidak boleh terus larut di kebanggaan dan berpuas diri karena telah dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Namun para siswa harus lebih bersemangat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti pendidikan dasar golongan lanjutan. Untuk itu, pada kesempatan ini ada beberapa pesan yang harus diperdomani dan dilaksanakan untuk melaksanakan pendidikan berikutnya. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan kegiatan kalian sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan proses pendidikan di Kodik Latal ini. Kedua, pahami serta resapi dengan benar isi dan jiwa sumpah prajurit yang saudara ucapkan. Karena sumpah
kepada Mario Agus Aryono beserta tim. Hadirin di sebelah kanan kiri hadirin. Kalian mengucapkan mendapatkan ribuan upacara yang telah menyusul menengah atas. Diurung dari bari basa. Hadirin, terima salam hormat kami. Thank you.
Mati kok yang ini. Pantian penyerang. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Panggilan atas nama Yusrin dari Maluku. Nanti tunggu ibunya di bawahnya tiang penyerang. Siap, dari buku. Siap. Atas nama Yusril dari Maluku, ditunggu ibunya di depan tiang bendera. Panggilan atas nama Riyad dari Kendari, ditunggu bapaknya di depan bendera. Saya ulangi. Siang dari Kendari, ditunggu di depan bendera. Panggilan atas nama Rahmat Saya Budin dari Bitu, ditunggu di depan tiang bendera. Yang belum, orang tuanya belum datang, ya Allah. Masnya dari mana sih, Mas? Cap, mana? Pontianak. Pontianak. Enggak ke sini orang tua. Tidak, yang itu belakang ya juga. Pontianak. Enggak. Mana? Bengkulu. Tidak ke sini. Cap. Ya Allah. Semangat, ya Allah. Pokoknya tetap semangat ya. Cap. Enggak boleh yang lelah itu. Cap. Lemah. Cap. Tetap semangat. Cap. Di depan tiang bendera. Yang beda nanti. Terus bagaimana? Beda lagi.
Panggilan atas nama Nasir dari Ponorogo ditunggu neneknya di depan tiang bendera. Wani Satria, panggilan Wani Satria dari Klaten ditunggu di depan bendera. Ini cuma kono rambut. Rizky Maulana, Rizky Maulana dari Comal ditunggu ibunya. Yoga Aditya, Yoga Aditya dari Bangir. Yang bersandiran belum ketemu dengan keluarganya bisa merapat ke tiang bendera. Sekali lagi kepada para prajurit yang terguna, siap dari belakang, siap, siap. Bisa merapat ke bawah tiang bendera. Sekali lagi kepada para prajurit yang baru dilantik, segera merapat ke tiang bendera. Silakan mencari keluarganya. Jumaing dari Pandaan, Panggung Yurut. Cinta. Tapi dia memang bersih ya. Yang kayak coret-coret. Iya, dulu dia coret-coret kan bingung. Saya dulu di puskesmas coret-coret semuanya. Oh, bingung. Terima kasih, Maria bingung. Kurang miring. Terima kasih. Sip. Ini ganti apa nih? Fajar. Fajar dari Sragen, Panggung Urut. Siapa? Dari mana? Rengene kan sama Marini, rengene. Mariner kan. Ayo foto dulu ya, Mariner. Sudah ada. Jadi kita waktu kamu kesini sudah video.